Jangan lupa subscribe channel saya dan Assalamualaikum Sampurasun Bos. Pohon lengkeng saya ini baru belajar berbuah lagi setelah dulu berbuah saat ukuran pohon 1 meter tahun 2015-an. Hehehe. Sekarang tingginya udah sekitar 3 meteran. Cepet gede dengan pupuk telur busuk, Bos. Tapi masalah datang, buah-buah lengkeng yang mulai besar tiap malam dicolong kelelawar, Bos. Setelah saya cari-cari informasi dan tanya-tanya ke pembudidaya lengkeng untuk merawat buah lengkeng agar terhindar dari serangan hama, terutama kelelawar, ini caranya. Saya menggunakan cara pertama saja. Cara pertama harus dibrongsong atau membungkus buah lengkeng menggunakan jaring karamet agar buah tidak mudah dijangkau oleh kelelawar, Bos. Makan kelelawar. Cara pertama ini saya pilih karena buah lengkeng belum begitu banyak. Sebagian batangnya masih keluar bunga, Bos. Ini setelah 2 minggu melakukan pembungkusan buah-buah lengkeng, Bos. Buah lengkeng siap dipanen, Bos. Buah lengkeng aman, Bos. Buka jaring pembungkusnya dulu. Buahnya gede-gede, Bos. Lumayan nih, ada sekitar 1 kilo mah. Dagingnya tebal, Bos. Rasanya manis.